bergabung Persebaya, Bruno Moreira kaget follower Instagram meningkat tajam. Dikutip dari gol.com. Antusiasme bonek diakui Bruno akan turut memberikan pengaruh terhadap performanya. Gelandang Serang Anyar Persebaya Surabaya Bruno Moreira mengaku terkejut setelah jumlah pengikutnya di media sosial meningkat drastis. Menyusul keputusan bergabung dengan Bajul Ijo di Liga 1 2021. Bruno resmi dikontrak Persebaya pada awal pekan ini dengan durasi satu musim. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi legiun asing rekrutan terakhir, menyusul Taisei Marukawa, Jose Wilson, dan Ali Sesai. Pemuda kelahiran Sao Paulo itu mengutarakan, dalam kurun waktu tidak lebih dari satu minggu, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis. Kini akun Instagram Bruno telah diikuti lebih dari 30.000. Tepatnya setelah pada tanggal 22 Juni Bruno mendapatkan followers 37.000 lebih. Menurut Bruno, ia merasa terkejut ketika mengetahui pengikut di akun Instagramnya meningkat drastis. Sang pemain tidak menyangka sambutan yang akan diberikan bonek sangat luar biasa. Saya merasa senang dengan apa yang terjadi sejak kedatangan saya. Bahkan beberapa fans ada yang mengenali saya di bandara, dan saya harus melewati pintu lain agar bisa keluar, ungkap Bruno dikutip laman Lens. Suporternya sangat antusias, dan saya melihat kekuatan itu ketika mereka menyerbu media sosial saya. Saya sudah merasakan kegairahan suporter itu sejak rumor transfer dimulai. Di lain sisi, antusiasme suporter memberikan tekanan tersendiri bagi Bruno. Pemain yang mengawali karirnya di Santos itu menyatakan, kini ia harus memperlihatkan performa mengesankan sepanjang musim. Tekanan dalam menjalani pertandingan akan sangat tinggi. Tapi saya ingin membantu tim ini mewujudkan semua ambisi mereka, ucap Bruno. Santos menjadi satu-satunya klub lokal Brasil yang pernah dibela Bruno. Dia kemudian melanjutkan karirnya di luar negeri Samba, yakni di Kolombia bersama Envigado. Selepas itu, Bruno mencari peruntungan di kompetisi Asia. Liga 2 Korea Selatan menjadi negara pertama yang disinggahinya. Bruno mengawali karir di Korsel bersama Ansan Greeners pada 2020. Namun di klub Asnawi Mangkualam Bahar ini ia kurang mendapat kepercayaan, dan hanya diturunkan di 5 pertandingan dengan total menit bermain 286, serta mencetak 1 gol. Bruno selanjutnya dilepas ke Chungnam Asan pada paruh musim, dan tampil di 15 pertandingan. Bruno mencetak 2 gol, namun gagal membantu klub ini meraih hasil bagus. Uji coba Persebaya vs Hizbul Wathan FC, Aji Santoso tak turunkan Bruno Moreira sejak menit awal. Dikutip dari surya.co.id. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menyebut tidak akan menurunkan gelandang asingnya, Bruno Moreira sejak menit awal dalam latihan bersama dengan Hizbul Wathan FC, HWFC, di laga uji coba hari ini, Selasa tanggal 22 Juni. Pasalnya, Aji menilai, gelandang asal Brasil itu kondisi fisiknya belum 100%. Bahkan, sejak berlatih perdana dengan Persebaya Senin lalu, dia masih terus berlatih secara terpisah. Berbeda dengan 3 pemain asing lainnya, Taisei Marukawa, gelandang Jepang, Jose Wilson Teixeira, striker Brasil, dan Ali Sesai, bek asal Inggris, berkebangsaan Sierra Leone, yang sudah ikuti latihan tim.
Bruno tidak kami turunkan dari awal karena kondisinya belum siap 100%, kata Aji Santoso saat dihubungi surya.co.id. Aji juga katakan, usai latihan bersama besok, Bruno masih akan terus berlatih secara terpisah. Karena memang kondisi dia masih belum siap, kondisinya masih 50%, tapi saya lihat tadi secara langsung, dari skill memang cukup oke, jelasnya. Kalau kondisi gak 100% kan pasti kemampuan dan penampilannya gak 100% juga, tambah Aji. Aji masih akan terus memberi waktu Bruno mengembalikan kondisi fisiknya. Meskipun ia tidak menyebut secara pasti akan dikasih waktu sampai kapan. Saya masih akan memberi waktu untuk supaya dia cepat mengembalikan kondisinya, pungkas Aji Santoso. Posisi Arin William tak tergantikan. Perburuan pemain asing Persebaya telah selesai. Bahkan sekarang sudah melakukan uji coba untuk mengukur bagaimana kualitas pemain asing baru Persebaya di musim 2021. Menariknya, hampir semua pemain asing berposisi sama dengan pemain asing musim kemarin. Kecuali Arin William, perannya di Persebaya tidak diganti dengan pemain asing lain di musim 2021. Sepertinya Coach Aji Santoso lebih memilih Ali Sesai, yang berposisi pemain bertahan untuk menggantikan jatah posisi Arin William. Pelatih tentu punya pertimbangan tersendiri, meskipun sebenarnya posisi seperti Arin William cukup sulit digantikan oleh pemain lokal. Ya, Arin William atau biasa disebut Mbah Arin adalah gelandang bertipe box-to-box. Tidak banyak pemain gelandang lokal yang bertipe box-to-box. Adi Setiawan yang ditugaskan menggantikan posisi Arin William adalah seorang breaker atau gelandang perusak, yang tentu berbeda peran dengan Arin William. Coach Aji Santoso mungkin akan sedikit memodifikasi cara main mengikuti stok pemain yang tersedia. Apapun nanti mungkin kita akan merindukan sosok Arin William di Persebaya. Tentu Bonek pasti masih ingat bagaimana kesetiaan Arin William di Persebaya. Arin William rela menunggu kompetisi bergulir kembali saat pandemi Corona melanda. Bahkan dia tak mencari klub baru seperti pemain asing Persebaya lainnya yang sudah memutuskan meninggalkan Persebaya sejak awal, setelah kontrak para pemain berakhir. Demi menanti Persebaya kembali, Arin pun akhirnya memilih berlaga di kasta bawah liga di Inggris untuk menjaga kebugarannya. Namun sepertinya itu menjadi sedikit masalah karena melanggar regulasi untuk bermain di Liga Indonesia kembali. Saat perburuan pemain asing kemarin, hampir semua bonek pun berharap Arin William bisa dikontrak lagi. Namun sepertinya manajemen Persebaya lebih punya alasan sendiri untuk tak mengontrak Arin di musim 2021. Dan kita harus memakluminya karena manajemen lebih tahu kondisinya. Mari kita doakan untuk kesuksesan Arin William meskipun saat ini tidak membela Persebaya. Semoga masih berjodoh untuk bisa bersama di masa mendatang. Dan sekarang era baru untuk para pemain asing baru Persebaya telah tiba. Mereka harus bisa cepat beradaptasi dengan skema permainan tim Bajol Ijo. Kita tahu para pemain baru Persebaya sudah mengemban tugas masing-masing di skuad Bajol Ijo musim ini.
Seperti Taisei Marukawa ditugaskan sebagai penyerang sayap mengisi posisi Mahmoud Eid. Jose Wilkson mengisi posisi David Da Silva sebagai striker. Ali Sesai ditugaskan memperkuat lini belakang saat pemain Persebaya dipanggil Timnas Indonesia. Dan Bruno Moreira yang ditugaskan mengisi posisi Makan Konate di musim kemarin. Kita semua masih penasaran, seperti apa permainan mereka berempat. Pasalnya semuanya belum pernah bermain di Liga Indonesia. Semoga saja, mereka bisa membawa Persebaya meraih juara. Salam satu nyali.